Hari ini gak usah lupa ya, langsung aja update tuh telurnya, telur iguana sama biawak. Nah hari ini zong semua guys. Dan yang akan pesta hari ini adalah macam-macam hewan kun. Nanti udah berjamur nih, lihat telurnya Bimbi. Telur iguana juga sudah zong. Mau kasih ke macam-macam hewan. Di sini ada tag Rex Alpha, nggak doyan ya, kurasa. Renyemplung. Jadi hari ini yang akan pesta telur-telurnya adalah tegu dan biawak seperti ya. Bang, itu masih bagus gitu? Tidak guys, ini hanya tinggal tunggu waktu aja sampai nanti akhirnya berjamur. Jadi sebelum berjamur kita kasihkan ke peliharaan di sini ya. Nih zong semua. Udah nggak apa-apa, dikocok-kocok udah nggak apa-apa guys. Karena sudah zong. Tapi di balik berita buruk ya, intermezzo dulu, di sini sudah ada siap betina yang lagi mau bertelur. Kenapa aku bilang lagi mau? Karena memang lagi mau bertelur. Nggak, di dalam tuh ada yang ngintip, lihat nggak guys? Tuh. Udah, biarin aja biar nggak stres. Jadi aku siapin kotak seperti itu, aku lubangin atasnya, di dalamnya ada tanahnya. Terus dia masuk nanti bertelur. Mudah-mudahan tidak nabrak sama yang ini ya guys. Ini juga mau bertelur. Begitu. Mantap. Yuk. Kita kasih tegu dulu kali ya. Tegu juga butuh asupan telur. Oke, nih. Kalau dilihat tuh bagus loh sebenarnya. Kalau dilihat aja, tapi kalau dirasain, nih lihat toeng-toeng-toeng. Kembur-kembur, guys. Oke, kita coba langsung hand feed. Pakai hand banget nih, bro. Telur enak. Ini makananmu di alam sana nih. Enak ini. Uits. Agak serem saya guys. Nah, pokoknya sampai telurnya pecah, nah dia baru ngerasain tuh enaknya telur ini guys. Sedap. Nggak pecah-pecah cuy. Dirasa-rasain sama dia. Tuh pecah guys. Nanti kita akan bongkar ya. Tadi nggak? Aku akan bongkar. Ada telur satu tuh guys, bertelur dia. Ntar tak ambil dulu. Sorry. Jangan digigit tanganku ya. Dia kayaknya seneng banget nih sama telurnya nih. Lagi-lagi. Nih. Enak pokoknya. Nyam. Oke. So far habis 3 butir. Kayak ngasih makan telur fertil ya guys. Tapi ini infertil ya. Yuk, kita coba bongkar satu telurnya. Ya, yang kelihatannya agak bagus wes, biar kalian nano. Sebelum ini kan, mana yang agak bagus ya? Jelek semua kok. Sebelum ini aja. Sebelum berjamur, soalnya kalau udah berjamur, otomatis dalamnya nggak akan seseger itu ya. Coba dalamnya telur, tuh lihat ada kuningnya gitu guys, ada beningnya. Jadi ya tuh, ya kayak telur biasa lah ya. Nih, enak nih, udah aku bocorin jadi pasti sangat lazis. Buah lumer guys. Lumer sedap. Aduh, jatuh gimana sih bro? Dah remedi gue. Raiso dipangan lagi. Udah nggak usah dipecah ya, susah dia makannya kalau dipecah. Mending utuh gini, yang mecah dia sendiri. Tuh, jangan ditiru di rumah ya guys. Menghandfeedin memberi makan tegu. Kita lihat seberapa bisa dia makan telur iguana. Jadi karena di habitatnya sana
iguana dan tegu itu satu tempat ya guys, di Amerika sana tuh. Jadi kadang-kadang ada tegu yang berburu telur iguana beneran di sana. Dan ya, kita lihat nih lagi. Sedap tuh. Udah berapa guys, tolong hitungin ya, tadi aku lupa dah, 4 apa 5 kalau nggak salah nih. Dan udah 5 kayaknya, ini telur kelima ya. Coba lagi telur keenam, telur keenam, lagi lagi nggak kenyang nih kayaknya. Udah mulai kenyang dia bung. Ini kalau habis sih banyak dia makanya. Nah habis ini lagi, gokil, kamu habisin satu sarang bro. Si om namanya mau habisin satu sarang kayaknya dia. Yaudah, daripada lihat ini terus makan ya, kayaknya bakalan banyak dia, makanya kita ambil beberapa, kita kasih si calon calon istrinya nanti. Nih lihat. Nih, lagian kalau misalnya ini fertil pun iguana harganya udah murah kan. Jadi ya udahlah. Woi, santai bro. Udah tikus kali ini. Kali ini bahaya nih, nggak bisa hand feed nih, bocah satu masih labil nih. Woi, pecah langsung guys. Goblok. Gimana kamu makan dipecah kayak gitu? Oh, kocak. Ya tak kayak ini. Aku agak serem yang bocah satu ini nih, bocah-bocah kayak gini nih yang bikin apa namanya, donor darah guys, alias tergigit, dimakan sekulit-kulit. Tapi isinya sudah di sini, pecah. Tak buka biar jelas. Oke, nyam. Dipecah dulu biar gampang makannya. Oke. Udah pecah tuh, tapi belum sampai pecah banget. Jadi masih susah untuk ditelan. Ini giginya tuh guys. Ayo dipecah. Ini makannya banyak banget sumpah. Kemarin habis ayam guys, ini sekarang udah lapar lagi. Sehari sekali bener-bener nih pupnya, lihat. Pup lagi dia. Cepet banget metabolismenya. Sudah mulai pecah. Sudah mulai gepeng. Lama bro. Dilerito guys, lihat. Ini liur tegu. Gimana dimakan ya? Harusnya udah bener dipecah tadi kamu. Nah, dengar-dengar dan ngomong-ngomong tentang telur guys, jadi si tegu ini juga ternyata butuh yang namanya, dia kan omnivora nih, jadi makan segalanya ya. Kayak daging, telur, dan wah dia keluar si om. Daging, telur, dan buah. Nah, di sini makan lagi, bro. Ini telurnya di sini, di dalam. Di sini aku lagi nambahin asupan. Nih, dia tahu nggak telur mana, batu mana. Kenyang dia kayaknya. Ini loh. Nyam. Udah, kenyang. Ya udah banyak dia juga. Oke. Nah, kita sekarang akan lihat biawak kanibal. Tak cuci dulu sini ya. Cucinya pun aku di sini. Lihat. Aduh, ada sesuatu yang gigit guys. Sumpah gak bohong. Apa bulusnya ya? Fuck. cabrik. No. Memanjat dia. Nih, Bimbo apa Bimbi nih yang mau makan? Bimbo aja ya, tuh telur, tuh sikat, tuh lihat, bukti bahwa dia tidak tahu bahwa itu adalah anaknya sendiri guys. Jadi ya kalau Bimbi bertelur, aku telat ambil, ya udah hasilnya dimakan kayak gitu. Nah kalau tadi aku liatin kalian tegu makan telur iguana itu yang mana, ya. Itu wajar di habitatnya soro. Nah, habis ini aku liatin kalian nih yang tidak wajar. Telur iguana dimakan biawak Jawa. Apakah doyan? Doyan dong. Ya kali.
Enak tuh bro, sedap tuh bro, sikat. Ini panas banget ya. Duh, mataharinya dari samping. Nyam. Tuh guys. Sedap. Coba si Bimbi. Bimbi, kamu makan apa? Tuh telur. Ini lagi telur, enak tuh bro. Sis udah lihat perutnya gendut banget. Habis ku kasih makan ayam kemarin. Apakah dimakan? Iya. Lamaan. Oh, doyan guys. Dia makan telur di guana, bukan telurnya sendiri ya. Aku yakin ya, ini tak kasih semua. Ada berapa butir guys? Ada yang hitung kah? Tolong hitungin ya, ini ada banyak sekali soalnya. Ini udah jelek nih, jelek duluan. Udah banyak banget. Aku yakin sih habis nih, bakal. Tuh. Selamat menikmati. Soalnya cuma biawak di sini yang bisa ngabisin. Predatorku sepertinya juga cuman itu aja ya. Tegu dan biawak. Guys. Jadi ku serahkan pada mereka. Dah, biar mereka nikmati. Udah habis ya. Ini udah jelek nih, kasih. Kasih sini, kasih bulusnya. Aduh. Tuh lihat guys, kenyang banget. Si tegu gendut sudah kenyang, ini masih makan, dan ini satu tersisa. Dia tertarik sama telurnya, padahal di depan ada telur, cuman dia kayak minta dibuka gitu guys, manja dia. Yaudah guys, seperti kayak gitu dulu vlog kali ini. Tadi ada tegu, ada si ABG Tegu ini yang lagi berjuang. Aneh banget ya, kasih telur banyak malah cari yang di bawah sini. Nanti tak bukain aja. Oke, udah semua itu, nanti kayaknya nggak habis. Kalau nggak habis aku kasih kura-kura kayaknya. Ini gendut banget nih. Yaudah gitu dulu, thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Jangan lupa belanja iguana di Zilla World, masih ada red albino, terus itu ada green, red, kura-kura, pokoknya update stok ada di Instagram kita, Zilla World_real guys. Thank you, bye-bye.